Oke, kita langsung pasang ring pistonnya. Yang pertama ring cacingnya ya, nanti jangan sampai numpuk gini untuk ring cacingnya. Langsung aja kita pasang yang duluan ya, harus ring cacing ya supaya biar enak. Taruh di bawah boleh, taruh di atas boleh. Jadi saya taruh di bawah. Oke, sudah. Terus ring pipis, setelah sampingnya ring cacing ya, kita taruh di sebelah sini. Caranya pasangnya begini. Nah, masukkan dulu, baru ditahan pakai jari, baru diputar. Ditahan seperti ini pakai jari, baru dibenggangkan seperti ini sedikit ya, baru diputar. Dimasukkan. Kemudian ring tipis lagi di depannya. Pasang seperti ini. Dibengang sedikit, diputar. Nah, baru nanti ditata ya. Dia pas apa enggak. Pokoknya nanti modelnya dia bintang 5 ya, karena ada 5 ring. Kemudian yang ring kompresi kedua, menghadapnya di atas seperti ini. Jangan lupa, jangan sampai terbalik. Ada tulisannya ini, huruf T di atas. Sama pasangnya juga seperti ini. Nah, seperti ini dulu ya. Yang ujungnya ini dimasukkan sini. Nah, gini. Baru ini dibenggang ke sini sedikit. Dipenggang, terus baru tarik, putar. Nah, dia akan masuk dengan sendirinya. Gampang toh. Yang ini juga sama ya. Nanti kita aturlah terakhir untuk posisinya. Yang penting cara masangnya yang paling gampang itu ya seperti ini. Jangan lupa ininya di atas ya, huruf T-nya. Taruh seperti ini, masukkan di paretnya. Tahan pakai jempol seperti ini. Benggang sedikit keluar sini ke atas ya. Terus putar. Nah. Udah. Kayak gitu. Baru kita tata posisi-posisinya. Posisi ring cacing di bawah sini, ring tipisnya di sebelah sini, dan ring tipis sebelah sini, ring kompresi sebelah sini, dan ring kompresi paling depan di sini. Jadi dia segi 5 ya, tapi ring cacingnya di bawah. Oke, kayak gitu. Gampang kan, jadi nggak perlu dibengkak-bengkak, nggak takut bengkok nanti ring pistonnya untuk cara masangnya. Thank you. Semoga bermanfaat. Like dan subscribe jika teman-teman suka. Terima kasih dan langsung kita pasang ke sepeda motornya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.